puasa pada bulan Ramadhan, dia bukan sahaja dapat pahala, tapi dalam waktu yang sama dia menghapuskan dosa-dosa kita. Itu beza dia. Hari ini kita puasa Isnin dan Khamis, kita puasa boleh pahala puasa. Tapi puasa pada bulan Ramadhan, semakin kita jaga kualiti puasa kita, semakin puasa itu mengikis dosa-dosa kita. Itu beza dia. Ini itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia itu sangat-sangat beriman dan mengharapkan keredaan Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu.